Ini merupakan peran serta swasta dalam rangka untuk membantu dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Purworejo. Kami sangat bangga dan terima kasih serta mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas Tambora ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan ini tentunya dapat dicontoh oleh yayasan-yayasan lain ataupun pihak-pihak lain yang dalam hal ini untuk membantu pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan ini bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat, karena pemerintah daerah tidak bisa hanya sendiri, tetapi memerlukan bantuan semua pihak untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Pak, khusus di Purworejo sendiri COVID seperti apa Pak perkembangannya Pak? Perkembangannya COVID di Kabupaten Purworejo alhamdulillah masih lebih baik dibanding dengan daerah-daerah lain. Dan insya Allah kita terus men-tracing dan tentunya kita tidak ingin warga masyarakat Purworejo banyak yang terpapar COVID-19.